Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Puyuh KRI, ternak puyuh rumahan yang praktis dan sederhana. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Konten kita kali ini mengenai kandang puyuh petelur, mulai dari pembuatan sampai dengan pengiriman ke konsumen. Jangan lupa kunjungi juga channel saya yang baru, konten umum di luar perpuyuhan, yaitu channel Orazi Official. Dan bagi yang belum, silahkan tekan tombol like, tombol subscribe, dan nyalakan juga loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Puyuh KRI. Baik sahabat, bagaimana keseruan kita untuk konten kali ini? Untuk itu ikuti terus video-video dari Puyuh KRI. Sahabat Puyuh KRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang mengerjakan pembuatan kandang puyuh petelur pesanan konsumen sebanyak 3 set atau 15 kotak. Satu setnya terdiri dari 5 kotak disusun maksimal 5 tumpuk atau 5 kotak. Bagi sahabat yang ingin membuat sendiri kandang puyuh petelur, sudah saya siapkan link video cara membuat kandang puyuh petelur di bawah di kolom deskripsi, nanti bisa dilihat. Pembuatan kandang puyuh petelur sebaiknya dimulai dengan pembuatan rak telur terlebih dahulu. Karena apabila tidak dibuatkan terlebih dahulu, maka untuk pemasangan kawat ram untuk lantai atau rak telur tersebut akan sulit kalau kandang sudah dirangkai. Kayu yang saya pakai dan yang saya rekomendasikan tentu ukurannya 2x3 cm atau kayu lainnya juga boleh yang tersedia dengan ukuran yang mendekati dengan 2x3 tersebut. Selanjutnya bahan utama adalah kawat ram. Namun apabila tidak ada kawat ram, sebenarnya memakai bambu juga bisa. Hanya saja memakai kawat ram fungsinya lebih banyak, yaitu pertama lebih terang dan lebih mudah mengontrol puyuh di dalam kandang. Namun kelebihan dari menggunakan bambu yaitu biasanya harga relatif murah. Dan bahkan mungkin di tempat sahabat-sahabat sekalian, bambu lebih mudah tersedia dan tidak perlu membeli. Pakailah bahan-bahan yang ada sehingga menghemat dari biaya pembuatan kandang. Meskipun nanti sahabat menggunakan bahan-bahan seadanya, namun untuk ukuran-ukuran sebaiknya mengikuti yang ada di cara membuat kandang yang saya kasih linknya tersebut, supaya bisa lebih hemat bahan dan tentunya praktis. Karena ukuran-ukuran yang sudah saya buat ini tentu sudah diuji coba berkali-kali sehingga mendapatkan ukuran yang pas untuk dibikin standar seperti yang sekarang ini. Seperti halnya untuk ukuran tinggi kandang, sebaiknya jangan dibuat terlalu tinggi. Buatlah ukuran seperti 20 cm bagian belakang, 25 cm bagian depan, supaya puyuhnya tidak ada berkeinginan atau pada saat stres untuk loncat-loncat sehingga terkadang suka merusak kepalanya. Dan diusahakan di penutup kandang atas tidak menggunakan kayu yang melintang, cukup bagian seperti yang di dalam video ini saja. Bisa ditutup dengan karung, triplek, ataupun seperti karpet. Yang penting tidak menggunakan kayu melintang di tengah kandang. Kalau ada triplek, bisa menggunakan triplek. Dan kelebihan menggunakan triplek adalah untuk kohinya bisa digunakan dari bahan karpet.
karena dari penutup kandangnya sudah berbahan keras. Namun apabila kandangnya kita menggunakan penutup dari karung, maka untuk tempat kohe atau kotoran puyuhnya itu harus menggunakan triplek bekas dan sebagainya. Sekarang tibalah saatnya untuk pemasangan selang dan nipple serta instalasi air minum lainnya. Yang harus dipasang pertama adalah nipple yang berwarna kuning tersebut. Kemudian selang yang ukurannya 3/8. Yang kalau untuk beli harus beli satu set dengan nipple-nya. Karena ukuran 3/8 selang tersebut jarang ada di toko material. Karena di material itu biasa ukurannya 3/4, setengah in dan sebagainya. Jadi kalau untuk nipple ini nggak pas ukurannya. Harus beli di tempat beli nipple. Nipple bisa dibeli di online shop. Nanti dapat konektor dan nipple. Dan nipple ini posisi ada untuk posisi kiri, ada posisi untuk kanan. Namun dua-duanya bisa dipakai. Kalau yang saya pakai ini semuanya posisi kiri. Tidak ada yang posisi kanan. Namun kalau kita adanya posisi kanan bisa juga dipakai. Pemasangan instalasi air sudah selesai semuanya. Namun ada beberapa tadi kita lihat pemasangan tempat pakan plastik merah ada yang belum. Dan sekarang sudah semua kelar untuk pemasangan tempat pakan. Dan yang terakhir adalah quality control yang biasa kita harus lihat apakah lubang kawat yang ada di tempat nipple itu sudah dibolongin atau belum, serta selang yang untuk dimasukkan ke ember di atas kandang sudah ada atau belum. Setelah itu baru boleh diantar kandangnya. Kalau biasanya pengantaran kandang ke konsumen atau ke pelanggan yang mesan, saya melakukannya sendiri. Namun untuk kali ini kita menggunakan jasa ekspedisi atau pengangkutan yang berbasis aplikasi yaitu delivery, karena saya tidak bisa ikut karena masih ada orderan kandang yang harus dikerjakan. Setelah dimuat kandang-kandang ke dalam mobil ekspedisi, maka setelah dirasa sudah siap untuk diberangkatkan, maka mobil ekspedisi pun segera berangkat menuju ke konsumen yang harus diantar. Semoga semuanya berjalan lancar, tidak ada suatu halangan, dan kandang-kandangnya pun sampai dengan selamat ke pelanggan saya. Amin. Hari ini saya mau beli dan makan asinan sayur atau asinan Betawi Kang Ade yang kabarnya rasanya enak tambah banget. Ini bahannya cuma itu apa? Apa namanya itu? Toge. Toge. Atau kol, timuni, sawi. Iya. Timun, tahu, sama ini selada. Selada. Jadi ya, tambah selada. Jarang ada selada ya. Iya. Kacang. Sahabat sekalian, inilah penampakan dari asinan sayur atau asinan Betawi yang sudah saya siram dengan bumbu kacang dan sambal. Sahabat sekalian, sekarang saatnya untuk mencoba asinan sayur atau asinan Betawi yang saya beli tadi. Mari makan. Bismillah.
Bagi yang suka gurih-gurih, selain dari bumbu kacang juga ada tambahan kacangnya. Biji kacangnya. Bagi yang suka sayuran, asinan sayuran atau asinan Betawi pas. Bagi yang suka pedas,